Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, selamat datang di Kota Lahat. Ini edisi Wisnu di Kota Pagar Alam ya, bukan Lahat. Kita baru keluar dari Lahat ini. Kota Pagar Alam, Kota Bumi Besema. Saksikan terus bro, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Vlogger Channel. Kali ini Wisnu sedang berada di, selamat datang ya, di wisata Ayak Pacar bro. Wah, ini buat yang pacaran boleh banget datang ke sini. Ini mantap tempatnya. Kita langsung masuk sana dan kita bakal lihat lokasi-lokasinya. Ini view-nya sangat menarik, bagus-bagus banget bro. Langsung misi pak. Ini keren ya. Kita baru masuk di sini saja sudah sambut sama pohon-pohon ini bro. Ini pakis-pakis banyak di sini, memang sengaja ditanam kayaknya ya. Bilang mengambil hewan di kawasan wisata ini, kita tidak boleh mengambil hewan-hewan yang ada di tempat wisata ini. Keren banget bro, mantap tempatnya ya. Udah saung-saung. View-view juga keren banget. Bro, oke, kita bakal langsung ke bawah. Kayaknya itu ada berbentuk seperti kolam. Ini seru banget untuk kita coba kita explore. Nampaknya ramai ya, tapi ini mantap kalau ramai bro. Oke, langsung kita bawah terjun. Di sini juga ada pohon-pohon pokat. Nah, ini sebenarnya ada ini ya, ada buah-buahnya juga bro. Dan juga ini airnya jernih banget. Ini view-nya juga keren, mantap ya. Ini bro, kolam khusus anak di sini, kayaknya dewasa juga di sebelah situ ya. Ini kita bakal lihat, ini kita dilarang mandi di sini karena ini mata airnya bro dari sini. Wow, asli ya, memang besar banget sumber mata airnya tuh. Gila bro, ini memang banyak mata airnya, kelihatan banget bro. Nih langsung kayak nguap-nguap gitu ya, airnya juga jernih banget brother. Wow, view-nya keren banget di sini dan juga ramai sama wisatawan tentunya. Oke bro, kita bakal cari tempat untuk kita explore ya. Keren. Di atas juga itu kayaknya sumber mata air juga. Kita bakal lihat juga bro. Gila, jernih banget. Nah bro, di sini juga uniknya ada tumbuhan-tumbuhan air. Ya, ini bro, tumbuhan air kelihatan karena airnya jernih banget. Ini langsung dari gunung, pegunungan. Ini sumber mata air dari situ ya, dalam tutup bro. Nah, kita dilarang untuk mandi di sini, jadi kita mandinya di bawah saja. Mantap. Asli bro, ini mantap banget. Ini juga wisatawan semakin ramai berdatangan. Untuk view di bawah itu
langsung dilihatkan sama yang namanya gunung-gunung, perbukitan yang enak lah pokoknya, menyegarkan mata banget. Apalagi ini air, karena dari sumbernya langsung ini kayaknya dinginnya luar biasa, full banget bro. Untuk penasaran, jadi kita langsung coba dan kita langsung mandi aja sih. Mantap ya. Oke, lanjut kita langsung terjun ke bawah, kita cobain dan kita bakal rasain apa saja yang ada di dasaran di bawah sini. Kayaknya ada sih. Langsung ya, kita. Ayo gunung, baik ini mas. Lolo tanggung.